Halo guys, balik lagi bersama Seleb Cerita Punya. Di video ini, kita bakal memberikan fakta menarik. 9 artis betah menjanda lebih dari 10 tahun, lebih nyaman. Satu, Reza. Setelah bercerai dari Aji Masaid pada tahun 2005 silam, Reza Artamevia memilih untuk tidak menikah lagi hingga kini. Dua, Yuni Shara. Selanjutnya, ada Yuni Shara yang sudah menjanda sejak tahun 2008. Kini ia fokus pada dua anaknya serta pada karirnya. Tiga, Rosa. Didoakan segera menikah oleh penggemar. Tak terasa Rosa sudah menjadi single mother selama 13 tahun. Empat, Meriam Bellina. Sedangkan Meriam Bellina sudah meninggalkan kehidupan pernikahan sejak tahun 2001 silam. Lima, Nunu Datau. Pesinetron Nunu Datau memilih tak menikah lagi sejak sang suami meninggal pada tahun 2003 silam. Enam, Tamara Bleszinski. Setelah cerai dengan Mike Lewis 10 tahun lalu, Tamara Bleszinski belum menikah lagi hingga kini. Tujuh, Manohara. Perceraiannya dengan Pangeran Kelantan tuai kontroversi. Hingga kini Manohara memilih kehidupan single ladies yang bahagia. Delapan, Desi Ratnasari. Desi Ratnasari juga sudah menjanda selama 19 tahun. Kini ia fokus pada anaknya serta karir sebagai wakil rakyat. Sembilan, Betaria Sonata. Nama terakhir ada penyanyi senior Betaria Sonata yang memilih jadi single mother tangguh sejak cerai dengan Willy Dozan 20 tahun lalu. Telah melewati berbagai proses hidup termasuk perceraian membuat sederet artis betah menjanda lebih dari 10 tahun di atas menjadi sosok pribadi yang makin tangguh. Mereka sukses bikin salut dan sangat menginspirasi, bukan? Oke guys, segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.